I can swear, I can joke. I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. Budak ni baru umur 3 tahun tau. Tapi dah banyak negara dia pergi. 3 tahun? Baru 3 tahun. Tengoklah. Ya. Kecil-kecil 3 tahun dah ada sendiri. Dia juga. Tak apa. Wow. Cepat small. Apa itu? Hari. Saya dan suami tak bawa anak pergi travel pada umur setahun 3 bulan. Lepas hari jadi dia, bulan 11, dia dah pandai berjalan. Kami dah start dah bawa dia pergi travel. Kami bermula dengan dalam negara dulu, iaitu Terengganu. Jadi kami nampak dia dah boleh biasakan travel, baru kami letakkan dia bawa pergi ke bandar. Dan negara pertama yang kami bawa dia adalah Australia. Dan yang kedua kami, kemudian baru Dubai, Turki, France, London. Sebelum kami travel, saya dan suami memang akan beritahu awal-awal dekat anak. Contohnya kami pergi ke Australia, so kami akan mention dekat dia, Farid akan tengok kangaroo, Farid akan nampak dolphin, penguin. So daripada situ dia macam very excited. So bila sampai ke Australia, dia macam tak rasa nak tengok pun ngamuk pun mana-mana, sebab dia memang dah excited dengan apa yang dia nak tengok. So dia sangat mihir kepada kami travel. Kalau dia bosan, saya akan bagi dia permainan. Terus memang kami akan bagi toys dulu, sebab kami memang tak nak biasakan anak dengan gadget. Sebab bagi kami bila waktu travel, itu adalah masa emas untuk kami bonding dengan anak. So memang tak akan bagi gadget. Dari segi terikut di foto tak, tapi dia suka dan excited dengan environment baru. So dia tengok orang lain macam muka berbeza dengan kita, so dia very excited. Dia tak takut langsung, sebab dia jadi macam ingin tahu. Sebab kami memang panggil Farid, Farid the Explorer. Sebab dia memang suka explore. So dengan orang baru tak, mula-mula dia macam rasa takut sikit. Tapi bila dah lama tu, dalam 4-5 minit tu, dia dah boleh bermain dengan orang baru tu. Kalau boleh, sebelum merancang nak pergi ke luar negara, tengok di musim apa yang sesuai dengan anak kita. Macam saya sendiri, saya memang Manimun tak berani bawa anak pergi ke waktu musim saja. Sebab kita untuk itu cabaran utama. Nanti anak akan kerinti terlampau sejuk, sebab musim di Malaysia tak sama dengan musim di luar negara, kan? Dan also siap sedia dengan fizikal dan mental kita. Kalau anda yang jenis yang suka family backpacker macam kami, memang fizikal dan mental kena kuat. Kena bersabar dengan halai anak-anak. Dan sekarang kita tak expect akan berlaku kat luar negara. Apa tak dan bayang akan ini buat di sana. So yang tu memang menjadi kesabaran kita. Saya pun tak pandai juga, kadang-kadang tak tahu nak macam ni nak plan. Ada pakar kan? Ada pakar kan? Memang ada pakar. Pakar dia pakar bukan jalan-jalan, pakar psikologi tau. Kita cerita tentang pengembara si cilik ni. Jom kita tanya dia. Yang ni nak beli ke tak nak? Jom. Shopping.
perkembangan kanak-kanak ni dia berbeza-beza, ikut budak-budak tu lah kan dia berbeza-beza. Jadi sebenarnya kalau saya, saya lebih mencadangkan umur 7 tahun ke atas. Sebab mereka ni dari sudut memori dia pun dia boleh ingat lama kan. Tapi kadang-kadang boleh juga lah kita bawa 4-5 tahun tu, kadang-kadang ada perkembangan cepat. Jadi dia pun boleh lah orang kata ingat memori tersebut waktu mereka melancong dan sebagainya. Nombor satu sebenarnya betul, bila kita bawa anak-anak pergi melancong, nombor satu kesannya kepada kognitif ataupun kita panggil minda kita lah. So bayangkan perkembangan anak-anak bila dia melihat kan tempat yang baru, budaya yang baru, persekitaran yang baru, dia mungkin akan ada banyak soalan. Sebenarnya dari sudut perkembangan kognitif ataupun minda ni sangat mampu semua satu. Nombor dua, of course dari sudut psikologi juga, dia membentuk anak-anak tu orang katanya dia bersifat terbuka kan, fleksibel bila pergi melancong tempat orang dan sebagainya kan. Jadi nombor dua lah, dia membentuk orang kata tingkah laku yang mungkin lebih baik kan, dari masa ke semasa. Mungkin berbeza bila dia duduk kat rumah, bila pergi kat luar dia dah mempelajari benda yang baru kan. So sebenarnya betul, dari sudut psikologi sangat membantulah perkembangan anak-anak bila pergi melancong di luar. Hey, Mama. Mama, hai, jadi dah jadi macam keperluan pada sesama budak dan sebagainya. Kita tak boleh nafikan sebenarnya gadget ni bagus untuk budak-budak ni main. Cuma kita kena ada orang kata prosedur, sistem yang baik kan. So salah satu terapi yang bagus bila kita nak bawa dia melancong, alat untuk mereka ni orang kata menu lain untuk mereka ni melihat kan environment baru, suasana, persekitaran dan sebagainya. Secara langsung sebenarnya memang secara tak langsung kita nampak dia sebenarnya telah beralih daripada gadget kepada persekitaran baru. Kadang-kadang kan kalau kita tengok anak-anak kita yang dah terlalu orang kata obses kan dengan sama ada gadget, TV ataupun perkara-perkara ini, maksudnya dia tiada persekitaran baru nak keluar. Jadi sebenarnya melancong ni salah satulah keedah bagaimana kita nak membentuk orang kata pemikiran yang baru tu? Sebab dengan visual mata kan, kadang-kadang pergi melancong ni dia boleh tengok dan sebagainya. Dari sudut kita nak bagi mereka bebas nak keluar daripada persekitaran yang sihat, bagus untuk melancong kan. Ni Mak, Mak tengok tak? Nanti Mak datang sana. Dan juga kan, bila nanti melancong ni tengok tempat-tempat yang bersih untuk mengelakkan risiko penyakit, penyakit dan sebagainya lah. Krokodil. Sebenarnya saya sarankan pada ibu bapa di luar sana sebelum kita nak keluar ni, kalau boleh nombor satu itu adalah perancangan dan sebagainya nak pergi negara mana, negeri mana. Nombor dua, tengok pula sumber-sumber keperluan asas macam makan minum kita. Nombor tiga, tengok juga dekat mana kita nak tidur, nak tinggal kan, nak bermalam tu, kat tepi sungai ke, kat hotel ke kan. So, dia merangkumi semua ni bajet kan. Bila orang kata anak-anak dibawa melancong, dia akan tengok budaya yang berbeza. Tapi kita jangan nafikan, kadang-kadang budaya di luar juga ada yang baik. Contoh kita bawa anak kita pergi ke mungkin Singapura ataupun Jepun kan, mungkin mereka ni budaya dia kebersihan kan, dia sangat jaga. Mungkin budaya tu boleh dibawa balik. Maksudnya budaya kita yang dalam baik ni kita kena sentiasa menasihati anak-anak. Pada pandangan saya, sebenarnya melancong ni bagus kan, sebab kanak-kanak sendiri, bukan kanak-kanak je, ibu bapa sendiri, orang dewasa sendiri, kita ni banyak menggunakan visual mata. Jadi bila kita buat pendedahan awal ni, dia sebenarnya bagus. Jadi janganlah fikir leceh, tapi fikir kebaikan akan dia dapat. Thank you.